guys, assalamualaikum. Bersama dengan saya Ana Aljufri dalam panggung Act Gegar. Kali ni kita nak cerita pasal filem Melayu pula. Asyik cerita orang putih kan. Tak apa, kita cerita pasal filem aksi juga, tapi ni filem yang memang menjadi orang kata penantian kot. Nah, sebab cerita-cerita macam ni memang bersesuaian dengan Zul Arifin. Kita sebut Zul Arifin dulu sebab dia je macam orang, mungkin dia sebagai satu tarikan filem Sangka ni. Tak apa, kita tengok dulu trailer dia sebab anda pun tak pernah tengok lagi. Mari kita saksikan. Okay, mula-mula je lagi dia terus dah bagi. Dia bagi aksi terus dia segong kepala orang tu. Ada Remy Ishak juga. Kita nampak kat sini penampakan dia. Jadi kita terus sambung layak. And the new Naza Warrior Champion of the World. Muka garang, babe. Masih tunggu. Tapi kau orang maafkan aku. Apa semua terjadi adalah keadaan dan kadar Allah. Aku tak nak lebih. Habis tu kau nak apa, Adam? Apa yang kau nak? Saya harap sebelum awak masuk sangkar, awak dapat maafkan diri awak. Okey, baru tahu sangkar tu rupanya tempat wrestling yang dalam sangkar tu, tempat yang untuk diorang bergusti berlawan dan juga nampak penampatan Ray di situ. Jadi cerita ni nampak Remy Ishak tengah sakit sebab apa eh? Kau tak nampak ke? Ha? Kau ingat orang tak tahu ke kau main tai tadi, kau tahu? Kau tak percaya aku menang. Ini bukan pasal menang atau kalah. Kau boleh mati tau kat dalam tu. Saya tak nak kehilangan orang yang saya sayang sekali lagi dalam sangkar. Kau betul-betul ingat? Alah, Mira Filza. Rupanya boyfriend dia gangster eh. Siap berdarah-darah. Tapi nampak real lah dengan darah-darah dia orang. Oh, rupanya bermusuhan kot. Dari segi apa yang anda faham dalam trailer ni. Begitulah kot. Dia orang nak lawan lagi ni. Seram lah. Ingat kau boleh menang. 30 saat kau tumbang. Tapi kalau aku menang, dan... Wow. Dan. Abah dah cakap, kalau bahasa Allah, boleh bertobat. Minta ampun dengan Allah. Alhamdulillah. Tak haram ada di masuk masjid. Seram. Bukan tidur. Usah kena dengan daripada kecil. Usah tak tahu mayat tim. Mereka dah pandang melawan dah. Kau kurang ajar. Kalau kau nak tahu, dia tu orang jahat tak kasi pukul. Awak tak kenal dia, Jai? Aku pula tak kenal. Dia kan orang Fred Bandung. Jai pernah nampak dia tunggu malam tu. Rupanya Mira Filza tu dalam cerita ni, dia berlaku jadi nurse. Sebab dah nampak lah nurse. Tapi, banyak betul lah dia punya action, dia punya fight ni, dia punya muka berdarah-darah semua tu memang sangat jelas. Agak kasar dan agak, apa orang kata tu? Budak-budak nak tonton trailer ni pun rasa macam kena fikir dua kali kot. Kalau abang pun boleh terima dia pun dia terima. Tapi kenapa dia? Sebab dia sanggup. Cantik. Okay, dah habis untuk anda saksikan trailer filem Sangka. Dia macam include semua kot. Rasa macam ada yang garang, yang jadi bergaduh-gaduh. Keinsafan pun ada. Alright, so rasanya memang kena tonton filem ini. Sebab ini memang kerjasama, usaha sama yang buat pertama kalinya Astro Shaw bersama dengan Primework Studio. Wow, yang boleh gempak ni. Dan juga ini diarahkan oleh pengarah yang memang tu suhu Khabib Bhatia. Dan of course, kalau dah tengok trailer ni, kalau tak kenal orang ni, tak tahulah kan. Dilakonkan oleh Remy Ishak, Zul Arifin dan juga Mira Filzah. Dan juga ramai lagi pelakon-pelakon yang lain. Dan filem ini bakal ditayangkan pada 29 Ogos. Jadi, jangan lupa untuk saksikan filem Sangka, okay?